Rangkaian acara kemeriahan 130 tahun Desa Demuk, Kecamatan Pucang Laban terus berlanjut. Pada Sabtu 14 Oktober 2023, malam hari, puluhan ribu masyarakat memenuhi lapangan Purbokusumo Desa Demuk yang antusias menimpa berkah dari tauziah yang disampaikan dalam pengajian akbar Gus Idam. Dan ini adalah kali pertama Desa Demuk mengundang Gus Idam loh. Menurut Kepala Desa Demuk Suwari, tujuan dari diadakannya acara keagamaan seperti pengajian ini adalah sebagai usaha mengedukasi dan membangun masyarakat yang akhlakul karimah. Dan tentunya tetap selalu ingat dengan jasa leluhur terutama Raden Mas Jayangkusumo. Kami mengundang pengajian akbar atau ngaji bareng bersama Gus Idam dalam, masih dalam rangka 130 tahun keistimewaan Desa Demuk ini. Tujuan kami juga pembangunan di sektor pemberdayaan ke arah akhlakul karimah. Perlu diketahui bahwa pembangunan itu ada dua, pembangunan sarana dan prasarana fisik dan pembangunan sumber daya manusia. Salah satunya pembangunan sumber daya manusia ke arah di sektor keagamaan. Sehingga pengajian-pengajian, ngaji bareng seperti Gus Idam ini memang tepat dilaksanakan pada hari jadi Desa Demuk yang ke-130 ini karena bisa mengumpulkan puluhan ribu warga. Bukan hanya warga Desa Demuk, tetapi seluruh dataran tinggi pegunungan di wilayah Kecamatan Pucang Laban ini tumplek belek di lapangan Purbokusumo. Sehingga selain kami pembangunan di sektor sumber daya manusia, juga tetap mengingat jasa Raden Mas Jayangkusumo. Jadi setelah kita memahami dan apa disampaikan dari Pak Yai, sehingga masyarakat sadar rasa terima kasih dengan yang Bapak Desa, sehingga masyarakat bisa melu andar beni desa ini, bisa menyayangi, bisa ikut nduweni, sehingga dalam pembangunan kami bisa seimbang pembangunan di sektor sarana prasarana fisik dan juga pembangunan di sektor pemberdayaan, salah satunya di kegiatan keagamaan. Dengan diadakannya seluruh rangkaian acara 130 tahun Desa Demuk, Suwari berharap agenda ini dapat menjadi ladang rezeki bagi banyak pihak, serta tentunya dapat menjadi dongkrak perekonomian bagi para pelaku UMKM di Desa Demuk. Terlebih lagi, Desa Demuk menuju desa mandiri. Agenda seperti ini diharapkan juga dapat menjadi daya tarik wisata tersendiri yang unik bagi masyarakat dan wisatawan. Dengan begitu, Desa Demuk diharapkan bisa lebih makmur ke depannya. Dari Tulung Agung, Tim Liputan Radar Tulung Agung melaporkan. Ya Rasulullah, Allah.